everyone, selamat datang di Sydney, Australia. Seperti kalian lihat, hari ini saya sudah pakai pakaian biasa. Tandanya saya sudah waktunya pulang. Kontrak saya sudah habis, 3 bulan setengah kurang lebih. It's time for me to go home. Karena waktu itu saya cuma punya break 3 minggu dari couple sebelumnya, hampir 9 bulan kontrak. Sekarang saya waktunya pulang, and ini dia sudah ready. Koper tadi ada 2 di atas, tinggal di drop di terminal, sama ini hand carry sama ransel. Selalu ada aja yang barang yang di bawah. Jadi teman-teman, thank you for watching me from the beginning, dan saya akan cabut kurang lebih 40 menit lagi. Thank you everybody, God bless you, bye. Nih, sudah ready. Bye bye. Bye 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 sedang. Bye bye. Akhirnya pulang juga. Bye bye sedang. Bye bye sedang. I'll see you again someday. Kopernya sudah ready. 2 stay overnight di hotel. Halo, tadi udah keluar dari kapal, kita check-in di hotel 1 malam karena berhubung penerbangannya sudah habis dan gak keburu tadi karena kapal kita nyampainya telat, jadi kita crew member ada beberapa orang, kita disuruh overnight di Sydney. Jadi ini lagi di Sydney, aku lagi check-in di salah satu hotel namanya Ibis, near airport, dekat bandara, jadi teman-teman tadi ada yang berdua rata-rata. Kebetulan per jadi officer itu aku dapat single kamar gitu, kamar sendiri. Jadi mau istirahat dulu. Tadi belum makan siang, masih capek. Mau istirahat dulu, mandi biar seger, baru cari makan malam. Sebenarnya udah 2:30 gitu sih. Cuman I'm gonna take some rest and get shower, terus mau cari makan sama teman-teman. Gitu guys. Nah, jadi hari ini aku delay flight-nya, besok baru terbang ke Indonesia. Untungnya cuma 1 kali penerbangan, jadi langsung dari Sydney ke Jakarta. That's about it. See you around. Halo teman-teman semua, aku baru mandi, udah keluar dari kapal, disembark karena berhubung pesawatnya di cancel jadi besok. Jadi kita ada waktu sehari nginap di Sydney. Ini sekarang lagi di Ibis Hotel Sydney. Tadadadada. Lagi di sini, kita rencana mau cari makan di luar yang dekat-dekat sini sambil jalan sore lah, karena gitu nanti nyampe kamar langsung istirahat gitu. Jadi kalau yang mau tahu mengikuti perjalanan aku, come and follow me. Kita kayaknya kesana deh cari tempat makan, serasa di Jakarta ya kan. Let's go. Mau nyebrang tinggal jalan ke sono, nanti di sana ada restoran Indonesia gitu. Tadi aku lihat di Google Maps, jadi kita mau cari makan ke sana aja. Nggak jauh-jauh dari makanan Asia. That's fine. Enak suasana di sini, guys. Nyaman gitu. Kayaknya mahal juga daerah sini sih. Kelihatan anteng asri. Tuh. Kayak rumah-rumah di Jakarta gitu, guys. Udah. Ya kan? Kayak rumah daerah Menteng gitu. Asik, Menteng guys. Wah. Orang nih. Atau kurang lebih 400 meter lagi nyampe itu restoran Indonesia nya di sana. Kata Google Maps. Jadi, we'll see around. Yeay, kita udah mau nyampe. Ternyata beneran ada nih. Ala Indo, itu tuh ala Indo. No. Ini dia guys, ketemu kita dari Google Map. Thank you Google Map. Itu ada coffee juga tuh, coffee shop. Ini ala Indonesia, the real taste of Indonesia. Yee, I'm excited. Open, come in. Yee. Kayak gini dia. Yee. Tuh. Ini dia. Tuh, ini nih menunya nih. Tuh, ala Indo. Ya, yeah, ini South Wales. Noodles. Special set menu. Hola, udah repot tadi check out dari hotel, transportasinya nggak jelas, jadi kita ended up pakai shuttle yang kita bayar $10 ke airport. Dan kita sekarang sudah nyampe di airport. Tadi agak repot check-innya, terus overweight, akhirnya bisa manage bawa hand carry.
Terus sekarang udah selesai check in, udah di ruang tunggu sambil nunggu jam 1.15 boarding, aku mau makan dulu. Yang simpel-simpel aja, yang penting kenyang dulu ya guys. Soalnya makan juga gak terlalu dinikmatin, yang penting ada isi perutnya dulu. Oke, saatnya menuju ke pesawat. Seperti ini kondisinya guys. Ini yang bisnis kelas. Tak usah perlu bisnis kelas, cuma 5 jam doang. I don't need that. Oke guys, sudah di dalam pesawat. Ini yang seat 36J window. Sorry, 36K maksudnya, menuju ke Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa tidur karena masih capek banget. Baik, tenang. Salam dari Tommy, si pelaut hits. Horas.